Oke, hari ini kita mau mencacah Monstera Deliciosa. Mencacah dan propagasi. Kita mau potong Yellow Marlin Monstera Deliciosa dari Jepang, ya. Pertama yang akan kita sediakan adalah 3 bowl stainless kalau bisa ya, karena dia lebih steril. Lalu pisau yang tajam, Momosida, dan pastinya media tanam baru. Pertama yang kita lakukan adalah mengeluarkan dia dari potnya. Karena Deliciosa ini kan rapet ya, jadi kita harus bongkar media, lalu kita potong. Ya, akarnya sudah sampai ke stereofoam ya. Boleh dilihat akarnya nih. Ya. Ini daunnya. Sebenarnya ini ada 4 daun. Cuma karena apa? Pengiriman rusak paling bawah, agak di atasnya paling bawah, jadi dia tinggal 3. Kita lihat dulu perkembangan akarnya, sangat bagus ya. Kita akan cutting dia di pucuknya. Pucuk minimal membawa 2 daun ya teman-teman. Pucuk Deliciosa minimal membawa 2 daun. Boleh air? Eko, mana Eko? Kita lihat di sini ada akar. Ini pakai media tanam Jablay Premium. Ya. Kita lihat ya. Sini. Boleh kita bersihkan. Sebelah sini juga kita lihat. Sudah banyak ya akarnya. Kita akan ambil pucukannya di sini. Mulai kita potong ya. Lihat, pisahkan dulu akar yang bagian atas dan bawah. Jadi enggak potong. Oke. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi dia membawa akar sendiri. Lihat ya. Dan dia sudah ada ruas untuk tumbuh tunasnya. Ya. Sekarang kita pisah. Nah. Dapat deh ini pucuknya. Lihat. Dan ini bawahnya si Yellow Marlin. Taram. Panjang ya. Nah, cukup dulu guys. Start dulu, pause dulu.